Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Garuda Skippy Peanut Butter Mini Ball Snack. Harga 2000. Ya, ini dari Garuda Skippy. Ya. Baru. Oke, crunchy corn puff with Skippy peanut butter. Ya, pasti sudah tasinya dengan Skippy. Ya, produksi oleh PT Hormel Garuda Putjaya Pati Indonesia. Oke. Ya pasti gak asing dengan Skippy tentunya. Ini kerjasama Garuda dan Skippy sebenarnya ya. Oke, ada ini Skippy Indonesia, Skippy Peanut Butter. Oke. Yang mendistribusikan PT Sinar Niaga Sejahtera, ada pemiliknya juga. Informasi nilai gizi, komposisinya jagung, butiran, dextrose, monohidrat, gula, selai kacang 11%, anung kacang 85%, kedelai antioksidan, beras, tepung terigu, minyak nabati kauko, perisa sintetik, garam, pemutih nabati, perisa alami, karamel 4, banyak perisa bahasa Inggris, terus ada barcode. Seperti itu dari segi tampilan pemasaran dari Garuda Skippy Peanut Butter Mini Ball Snack. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Ini ada corak-coraknya juga ya, yang cukup menariknya, yang khas Garuda banget. Oke, kita buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka dari Garuda Skippy Peanut Butter Mini Ball Snack-nya. Dan crunchy corn puff with Skippy Peanut Butter. Oke. Langsung kita lihat untuk segi isinya ya. Ya. Oke, nah ini isinya. Aromanya wangi ya. Bentukannya kecil-kecil seperti ini snack-nya. Kita coba. Enak ya, sama seperti yang Skippy yang selai kacang ini ya. Coba. Crunchy renyah, rasa ininya peanut butternya berasa ya. Ya, ibaratkan kayak makan snack tapi ditambah dengan selai kacang, rasanya mantap. Manisnya juga pas. Direkomendasikan untuk dicoba dari Garuda Skippy Peanut Butter Mini Ball Snack-nya. Harga 2000. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Untuk klik juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.